Untuk meningkatkan kualitas ruang publik terpadu ramah anak, pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan membuka rekrutmen pengelola RPTRA sebanyak 54 orang untuk 9 RPTRA di Jakarta Selatan yang sudah berjalan pada hari Selasa 16 Februari 2016 di ruang pola kantor Wali Kota Jakarta Selatan. Acara tersebut dihadiri oleh Wali Kota Jakarta Selatan Tri Kurniadi, Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan, dan Ketua Tim Penggerak PKK Jakarta Selatan. Tri Kurniadi mengatakan, agar RPTRA lebih baik lagi, harus dikelola secara profesional oleh orang-orang yang punya hati dan empati untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, serta komitmen kuat untuk mengelola RPTRA dengan baik. Tapi saya yakin Bapak Ibu sekalian ini memang punya hati untuk ikut tes ini. Ingin kayak apa sih RPTRA itu? Ya. Karena RPTRA Jakarta Selatan yang akan banyak, ya. Yang dari CSR-nya 12, yang sudah selesai 4 ya, 4 ya. 3 hari, terus di Bintaro, Cempaka, sama di Bahari, di Langrek, ya. Nanti akan menyusul di Jalan Pasir, kemudian di Saharjo, sebanyak lagi. Tahun ini kita akan ada 24 lagi RPTRA. Jadi memang membutuhkan orang banyak. Tapi saya berkeinginan, walaupun RPTRA banyak, tapi orang yang ingin mengelola RPTRA, orang yang punya hati, punya loyalitas, punya komitmen kuat untuk mengelola RPTRA itu. Sehingga betul-betul RPTRA itu untuk masyarakat. Mohon maaf, bukan sekedar hanya ingin ikut-ikut, diterima syukur, dan diterima apa, jangan mendingan tidak usah. Apalagi titip sama camat, sama lurah, ini tim independen yang mendingan. Saya nggak ada titip-titip, silakan aja, siapa aja boleh yang mau ikut. Tapi tadi, didasari oleh komitmen yang kuat untuk membangun RPTRA, untuk membina RPTRA yang bagus. Untuk RPTRA sebagai tempat masyarakat berkumpul, tempat masyarakat bercurah hati, curhat, ya. Tempat masyarakat belajar, karena juga ada perpustakaannya di sini. Nah, itu yang saya harapkan seperti itu. Ketua Tim Penggerak PKK Jakarta Selatan Hartati mengatakan, tujuan dibentuknya seleksi pengelola RPTRA ini untuk memperoleh calon-calon pengelola RPTRA secara profesional, cerdas, berbudi luhur, dan lebih mengutamakan pelayanan prima demi terwujudnya kesejahteraan dan kemajuan masyarakat Jakarta Selatan. Tujuan utama penyelenggaraan seleksi rekrutmen calon pengelola RPTRA ini yaitu untuk memperoleh calon-calon pengelola RPTRA yang profesional, cerdas, berbudi luhur, dan lebih mengutamakan pelayanan prima demi terwujudnya kesejahteraan dan kemajuan masyarakat Jakarta Selatan. Keempat, teknik seleksi calon pengelola RPTRA ini dilaksanakan melalui proses FGD, Focus Group Discussion, dan wawancara yang fungsinya untuk mendapatkan SDM yang berkualitas dan mumpuni dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Melalui pelaksanaan rekrutmen calon pengelola RPTRA ini, diharapkan pengelolaan RPTRA di Jakarta Selatan lebih efisien, efektif, dan optimal, sehingga mampu memberikan kontribusi dalam mempercepat terwujudnya Jakarta Selatan sebagai kota layak anak. Dari ruang pola kantor Wali Kota Jakarta Selatan, tim Kominfo Mas Jaksel melaporkan.